Hey kid, don't ever let them get inside your head. Tak diragukan lagi, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi adalah pesepak bola terbaik pada generasi sekarang ini. Sederet prestasi bergengsi dan rekor telah mereka raih hampir di setiap musim. Namun pernahkah kalian membayangkan jika Messi dan Ronaldo berada di dalam satu tim yang sama? Ronaldo sendiri mengatakan bahwa dirinya bakal bisa memenangkan Ballon d'Or lebih banyak jika bermain satu tim dengan Lionel Messi. Tentunya menarik jika bisa mempersatukan Messi dan Ronaldo. Sudah menjadi rahasia umum mengenai sengitnya rivalitas mereka sebagai dua penyerang hebat di dunia. Aroma rivalitas antara kedua pemain tersebut kerap terlihat di dalam lapangan dan di luar lapangan. Apalagi saat dalam duel El Clasico yang mempertemukan Real Madrid dengan Barcelona. Tapi tidak ada yang mustahil dalam dunia sepak bola. Kapanpun itu semua bisa terjadi. Apalagi Messi dan Ronaldo sama-sama pernah bermimpi untuk bermain satu tim. Ya, Messi pernah berandai-andai jika satu tim dengan Cristiano Ronaldo suatu hari nanti. Lionel Messi akan memberikan bola alias melemparkan umpan-umpan matang supaya Ronaldo bisa mencetak banyak gol. Ya, begitupun dengan Cristiano Ronaldo yang pernah berpikir bahwa dia suatu hari nanti ingin bermain dengan Lionel Messi. Ya, Ronaldo tidak memungkiri bahwa di dunia sepak bola semua bisa terjadi saja. Namun Messi dan Ronaldo tentu memiliki hubungan yang baik. Ya, tak cuma Messi dan Ronaldo yang pernah berpikir untuk satu tim. PSG pada tahun lalu pernah berpikir untuk menyatukan dua mega bintang tersebut. Ya, isu Paris Saint-Germain mengincar Cristiano Ronaldo pernah terjadi pada waktu silam, di mana PSG ingin menduetkan Ronaldo dan Lionel Messi. Pada saat itu Kylian Mbappe akan hengkang ke Real Madrid dan sebagai penggantinya PSG akan merekrut Ronaldo dari Juventus. Namun merapatnya Ronaldo ke PSG tidak terjadi. Pada saat itu Mbappe memilih bertahan di PSG dan Ronaldo pun direkrut Manchester United. Ya, beginilah penampakan jika Ronaldo satu tim dengan Lionel Messi. Tentu ini akan menjadi sejarah, ditambah PSG mempunyai bintang seperti Neymar dan Mbappe. Ya, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi adalah salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia pada masa keemasannya, yaitu saat mereka berada di Real Madrid dan Barcelona, di mana Ronaldo pernah menaikkan kontrak di Real Madrid yang membuatnya mendapatkan gaji sebesar 365.000 pound sterling per pekan. Sedangkan Messi pernah menaikkan kontrak yang senilai hampir 400.000 pound sterling per pekan. Besaran gaji yang mereka terima sangat besar, bahkan ada yang mengatakan sudah keterlaluan. Tetapi mengingat prestasi yang diberikan kepada klub dan kualitas yang mereka miliki, gaji sebesar itu mungkin sangat pantas dalam sepak bola pada masanya. Ya, kini Messi yang berusia 35 tahun, sedangkan Ronaldo berusia 37 tahun. Hal itu membuat masa keemasan mereka mulai menghilang. Ya, jika mereka suatu hari bisa satu tim, tentu ini akan menjadi sejarah baru di dunia sepak bola. Ya, seperti kita tahu, Ronaldo dan Messi adalah segalanya di dunia sepak bola. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketenaran dan prestasi yang mereka raih di dunia sepak bola. Sementara itu, Cristiano Ronaldo yang pernah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia, turnamen yang berlangsung di Qatar tahun ini menjadi penampilan kelimanya bersama timnas Portugal. Tersepen mengawali kiprahnya di Piala Dunia 2006 saat usianya masih 21 tahun. Hingga matchday pertama Piala Dunia 2022, dia sudah tampil sebanyak 18 kali. Sedangkan Lionel Messi juga sudah 5 kali berlaga di Piala Dunia sejak 2006 hingga 2022 waktu lalu, di mana Messi berhasil mengangkat Piala Dunia di Qatar bersama Argentina. Sementara untuk trofi, Lionel Messi kini punya koleksi 42 trofi sepanjang karirnya di dunia sepak bola. Sedangkan Cristiano Ronaldo, ia sejauh ini memenangkan 32 trofi sepanjang karirnya. Ya, Lionel Messi mempunyai tinggi 1,70 cm, berposisi sebagai sayap kanan ini, mempunyai transfer market seharga kurang lebih 869,8 miliar. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mempunyai tinggi 1,87 cm, mempunyai pasaran seharga kurang lebih 347,63 miliar. Untuk Ronaldo saat ini belum mempunyai klub, saat ini ia santer diberitakan akan bergabung dengan klub Arab Saudi Al Nassr. Ya, jadi gimana menurut kalian, jika kalau di akhir karir Messi dan Ronaldo, mereka bisa bermain satu tim, tentu akan menarik jika itu benar-benar terjadi.